Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan kembali mereview salah satu Gary Salut ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan wafer roll darinya Gary Salut ya, seperti ini. Jadi kita tahu Gary itu biasanya mengeluarkan coklat yang bercita rasa lezat dan khas banget ya. Jadi coklatnya itu benar-benar terasa coklatnya sekali guys ya. Dan apapun snack Gary itu aku suka banget guys, karena dia tuh kayak jadi walaupun snacknya tuh dikit kecil ya, tapi emang berasa premium banget gitu loh. Kalau aku sih nggak tahu kalau kalian ya guys ya. Jadi ini tuh terproduksi dari Garuda Food ya teman-teman ya. Jadi ini adalah waffle roll rasa telur dengan krim kelapa. Nah, jadi Gary pun ada mengeluarkan rasa krim kelapa ya. Enggak melulu harus coklat ya teman-teman ya. Jadi Gary itu juga ada ngeluarin isi krim kelapa. Nah, jadi waffle rollnya itu terbuat dari kayak bahan, salah satu bahan itu dari telur ya. Dan kemudian di dalamnya itu ada isi wafer krim rasa kelapa seperti ini ya. Nah, untuk harga dari Gary ini kalau nggak salah Rp500 ya teman-teman ya, satu ini Rp500 atau Rp1.000 lah gitu ya. Ini tuh banyak banget kok terdapat di warung-warung sekitar kita ya. Nah, untuk harga, untuk netonya ini sendiri sebanyak 7 gram saja ya teman-teman ya. Dan yang pastinya Gary ini sudah berlabel halal dari MUI dan juga sudah ber-SNI dan juga sudah ber-BP POM ya, paket lengkap ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini Gary ini diproduksi oleh Garuda Food Putra Putri Jaya TBK Biskuit Division Sumedang Indonesia. Nah, kalau kalian lihat di bagian ini tuh ada kode produksinya ya. Oke, ini adalah nampak bagian belakangnya. Nih ya. Jadi di sini tuh terdapat komposisi, ada juga informasi nilai gizi ya. Dan kalau kita lihat di bagian ini tuh ada barcode dari barcode-nya, ada juga customer care-nya juga. Nah, untuk di bagian belakangnya ini ada informasi nilai gizi dan komposisinya ya, teman-teman ya. Jadi komposisinya ini terdiri dari gula, tepung terigu, minyak nabati, pati tapioka, ada lemak rare roti, ada juga whey bubuk, dextrosa, ada kelapa parut kering, pengemulsi nabati, kemudian ada kuning telur bubuk, santan kelapa bubuk, dan juga ada garam, ada beberapa pewarna makanan, kemudian perisa sintetik kelapa dan pengembang. Nah, untuk informasi nilai gizinya sendiri di sini terdapat energi totalnya 25 kilokalori, ada energi dari lemaknya 10 kilokalori, lemak totalnya 1 gram, kemudian ada juga lemak jenuhnya 0,5 gram, ada proteinnya 0, ada karbohidrat total sebanyak 3 gram dan ada gula total sebanyak 2 gram serta garam atau natrium sebanyak 15 mg saja. Nah, itu tadi review dari saya mengenai Gary Salut Coconut Roll. Semoga review yang saya sampaikan ini berguna buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.